Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah yang mengutus rasulnya bersama-sama dengan petunjuk semata-mata untuk menjulang agama Allah secara keseluruhannya, walaupun kerja-kerja macam ni paling dibenci oleh orang-orang musyrik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih saudara Jimmy, pengerusi malam ni. Yang amat berhormat Ustaz Datuk Bentara Kanan, Datuk Haji Ahmad Habib Yaakob, pengerusi Perikatan Nasional Negeri Kelantan merangkap Menteri Besar. Yang berhormat Datuk Kamarudin Makno, walaupun dah tak tabah lagi, kita boleh sebut dah, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Kelantan. Yang berhormat Datuk Haji Muhammad Amar bin Haji Ni'amullah, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Kelantan, yang juga Timbalan Menteri Besar Kelantan. Yang Bursa Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Negeri, Jabatan Pilihan Raya Perikatan Nasional Negeri Kelantan. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar Musa, Pengerusi Muafakat Nasional, yang bersama-sama kita dalam kempen baru ini dan juga pada malam ini. Kesemua calon-calon yang bertanding dan seterusnya adik kakak muslimin muslimat, para media wartawan yang dikasihi sekalian. Tama-tamanya syukur kita kehadirat Allah Ta'ala di atas kurniaan Allah kepada kita mencapai kemenangan. Secara tidak rasminya kita sudah mampu membentuk, sudah boleh membentuk kerajaan negeri Kelantan membangun bersama Islam. Jadi kesempatan ini saya nak ucapkan berbanyak terima kasih, syukur kepada Allah Subhanahu Taala, kepada semua seluruh jentera yang bertungkus lumus untuk mencapai misi kita 450. Alhamdulillah, kerja kuat kita dibantu oleh Tan Sri. Kita ada dua panglima di sini. Alhamdulillah, kerja buat kita Allah bantu, dibantu, dan Allah telah memberikan kemenangan kita hampir 450. Ninggal dua lagi. Jadi saya ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingganya kepada seluruh jentera di seluruh negeri, di seluruh Dewan Undangan Negeri, dan juga pasukan-pasukan keselamatan yang sepanjang berlangsungnya PRU peringkat negeri ini tidak ada insiden-insiden yang boleh mencacatkan proses pemilihan kepimpinan kita di negeri Kelantan, dan juga kerjasama parti-parti komponen PAS Bersatu dan juga Gerakan, di mana memastikan kesemua calon-calon kita mencapai kemenangan. Tapi alhamdulillah, semua kecuali di Kota Lama dan juga di Galas. InsyaAllah, itu suatu cabaran kepada kita untuk kita terus mencapai kemenangan selepas daripada ini. Jadi saya ucap terima kasih semua sekali, dan juga kepada pasukan media yang tidak jemu-jemu untuk mengikuti perkembangan kita yang kita berpusat di pejabat Perhubungan PAS Negeri, untuk kita melakukan ataupun mengadakan sidang media untuk menjelaskan segala isu-isu dan juga fitnah-fitnah, tomahan-tomahan pihak musuh yang dilemparkan kepada kita. Jadi terima kasih di atas sumbangan ataupun kerjasama siaran, dan juga adik kakak terutamanya para pengundi lah. Ya, mengundi di mana kita dapat tahu hampir keseluruhan kita mencapai kemenangan dengan majoriti yang besar. Terima kasih dan syabas. Sekarang itulah yang dapat sampaikan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi ucapan daripada Setiausaha Perhubungan Perikatan Nasional Negeri Kelantan. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih. Masuk belakang dah saat ini, dia wayak dah. 45 dun, lalu secara resmi, maknanya 43 boleh dah, ada dua lagi. Iaitu Kota Lama dan juga Galas. Maknanya
Batu Nesa 2. Betul tak? Kau ke mana? Pak mana anak perubahnya? Mana? Ah, tu dia. Tak marah, royak. Tanya. Baik. Eh? Tak apalah, muka musim dia ni. Okey, kita nak dengar ramai-ramai ada ni. Perikatan! Perikatan! Allahu Akbar. Berdengar belum lama. Tu tak dengar lagi. Hak kita duk main hari-hari. Pakar! 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 Takbir! Semangat ni lah kita nak bawa untuk 5 tahun ke datang, insyaAllah. Dah, lah ni 33, capa 5, 38. Ha, mudah je kiranya. Kita nantilah mana. Baik, para hadirin sekalian, untuk selanjutnya, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat, Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob, Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim, Pengerusi Perikatan Nasional Negeri Kelantan, untuk menyampaikan ucapan dan amanat kepada kita semua. Okey, dengan segala hormatnya, dijemput dan dipersilakan. Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang bermaksud apabila datangnya pertolongan Allah dan kemuliaan manusia memasuki agama Allah beramai-ramai, maka hendaklah kamu bertasbih dan bertahmid atau memuji Allah dan mohon pada keampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amat menerima taubat hamba-Nya. Salqallahul Azim. Suratul Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang berhormat Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Kelantan, Datuk Kamarudin Muhammad Nur. Yang saya hormati, yang berhormat Datuk Muhammad Amar bin Ni Abdullah, Timbalan Pengerusi Kedua Perikatan Nasional Kelantan, kesemua suah pimpinan Perikatan Nasional Negeri Kelantan, dan juga yang saya hormati Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Anwar Musa, Pengerusi MN, semua calon-calon kita yang telah pun mendapat kemenangan pada malam ini, dan juga kepada dua orang calon kita yang tidak dapat memenangi pertandingan ataupun pencalonan bagi tahun ini. Saya ingin dengan ringkasnya sebelum mengisytiharkan memohon kemaafan kepada semua pihak sepanjang masa kita melaksanakan kempen baru ni. Kalau ada, tidak ada, kalau ada berlaku apa-apa perkara yang tidak disenangi oleh rakyat negeri Kelantan khususnya. Dan sempena peristiharan malam ini, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada seluruh rakyat di Kelantan yang beri sokongan penuh kepada Perikatan Nasional dengan lambang bulan pada kali ini. Yang kedua, kepada semua jentera parti, sama ada parti PAS dan juga parti Bumi Bersatu, yang telah pun berganding bahu, bekerja keras sehingga kita dapat memberi kemenangan yang sangat selesa, iaitu lebih daripada 2/3 majoriti pada kali ini. Dengan ini,
kita mengisytiharkan bahawa SPR telah mengesahkan secara rasmi PAS telah berjaya mendapat majoriti 2/3, lebih daripada 2/3 untuk memerintah Kerajaan Negeri Kelantan sekali lagi dengan ini kita berdoa dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya negeri Kelantan dirahmati Allah seterusnya dan mendapat kerajaannya. Dan marilah sama-sama kita mengucap zikir beberapa 10 kali menandakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut saya bersama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. 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 Takbir. 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 Setakat itu dulu peristiharan kita malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan dan amanat telah disampaikan oleh Yang Maha Hormat Datuk Bentara Kanan Ustaz Datuk Haji Ahmad bin Yaakob. Majlis merakamkan ucapan jutaan terima kasih. Hadirin hadirat yang dimaksud sekalian, sesungguhnya kemenangan kita hari ini sebenarnya amat-amat bererti dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-sama kita panjatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga majlis kita pada malam ini diberkati, dan semoga pemerintahan PAS di bumi Kelantan ini selama 5 tahun ke hadapan ini untuk penggal yang seterusnya ini ianya akan terus dapat diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Johari bin Mat, Timbalan Pesuruhjaya PAS Negeri Kelantan, merangkap Ahli Majlis Syura Ulama Parti Islam Malaysia PAS untuk memimpin bacaan doa dengan segala hormatnya dijemput dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu 'ajilahu wa ajilah mimma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzu bika min ash-sharri kullihi 'ajilihi wa ajilih mimma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Johari bin Mat di atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Dan para hadirin sekalian, insyaallah Kerajaan Negeri Kelantan telah pun mendapat majoriti 2/3.
dan hanya menunggu masa dan ketikanya untuk mengangkat sumpah sebagai kerajaan secara sah dan sebagaimana yang telah diketahui, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Bentara Kanan Menteri Besar Kelantan. Kita tak main wah kalu. Dok, Selangor dia kata kalau dia benar, coti. Pulau Pinang dia kata kalau dia benar, coti. Kita tak ada wah kalu. Maknanya kemarin dia istihadah, esok adalah coti. Setuju ke dah? Ha, jadi esok duduk di rumah, kita pakak duduk molek-molek duduk di rumah, kita relax. Lusa kita pakak pergi kerja dengan hati yang tenang. Sebab apa? Sebab kita dah menang. InsyaAllah. Takbir! Kita akan adakan PC. Okey. Anak dua hari. Anak dua hari selepas Menteri Besar baru lain. Gitu. Ada. Okey. Ramai nak dengar lagu PAH mana? Loh. Duk mai kot TikTok ni bersatulah. Duk mai kot TikTok dia semetas. Tak ada kadang-kadang tak ada lagu, tak ada habis. Kita dengar lagu PAH sekali. Mana? Jangan kena klik. Kita nyanyi ramai-ramai. Okey, orang Kota Baru. Saya ulam. Okey, ramai-ramai. Takbir! 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 Terima kasih rakan-rakan media. Kita akan adakan PC sini lah deh. Belakang itu penuh. Kita alih minta bertugas kita alih rostro. Minta bertugas.
Baik, baik. Kita minta semua hadirin untuk bagi laluan kepada rakan media dan juga kepada pimpinan kita untuk sidang media. Boleh tak? Ah, boleh. Sobar, sobar, sobar. Kita duduk oleh sobar. Tak, kita duduk oleh sobar ni 42 ni. Ah, gitu. Ah, dak, kita duduk oleh sobar. Kalau boleh hejah kursi boleh 2-3 butir. Minta kursi. Pasal tak siapa mai. Ya, minta sabar sebentar, kita bila laluan kepada sidang media. Ni ada kursi masuk. Bagi-bagi setakat ke Datuk. Kita Datuk kecek sikit dengan gua ni baru boleh jawab. Untuk dengar kan? Baik, baik, baik. Okey. Okey, okey lah.
Baik, terima kasih semua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, kepada anda semua juga kita ucap terima kasih. Hak mana nak cari Mak Usin, carilah. Okey. Ana aja tengok belakang, aja tengok belakang, tengok belakang. Bye-bye UMNO. Allahuakbar. Ini sejarah 1990 Kelantan menang di Kelantan 39-0. Dah. Nah. Dan untuk selepas 33 tahun kita kembali lagi berada di Persada dengan 43-2. Ha, sobah belaka. Okey, okey, terima kasih, terima kasih. Terima kasih kepada semua. Baik. Okey, minta turun, minta turun belakang atas petah. Minta turun, minta turun, minta turun. Okey, kita minta turun. Baik. Baik. Ambo akan kontrol, kita akan wish rumah. Okey, minta turun. Minta turun, minta turun. Okey, Datuk, Datuk, Datuk. Acu pusing kau ni, Datuk. Orang lain ni nak ambil gambar juga. Ha. Minta turun ya, kita buat adil. Ha. Okey. Jangan naik atas tak. Ha. Dek apa bakat nak kau Datuk ni amal belaka. Dek. Pak baru ni hendak berubah-berubah siapa? Oh. Demo tak kena barang ke, bo. Oh. Datuk, Datuk angkat tangan lagi tu. Okey, Allah. Ha. Ah. Tengok. Demo tak kena barang ke, bo. Hmm. Lepas ni ke dia gerung, dia gerung. Ha, dia gerung sebenarnya. Dah. Ha. Oh. Selama kening kita dok tengok Alik Kedah, kita tak tahu Alik kita setara mana. Oh, dah. Ha. Eh? Oh, dah naik oning dah. Hmm. Eh, bola naik weh, rutuh, rutuh. Okey, minta unit amal, unit amal. Gutuh, 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 gutuh. Baik, kita ucap sekali lagi terima kasih kepada anda yang bakal meninggalkan kita sini. Berhati-hati selalu di jalan raya. Dan kita klik, tak sedut nyuhu kuat-kuat. Kita duduk relax, orang tak tahu gitu je. Ah, orang kapal amal kata kita buat lembu kenyir. Tak? Ah, dah. Bila kita buat lembu kenyir, ke mana-mana pun. Ah, selama kini pun. Selama kening pun bukan nak ceramah. Selama kening pun gapo demo tak kata kita, kita buat lembu kenyir. Ada? Ha. Disebabkan itulah kita insya-Allah kita menang. Jadi
Semoga kemenangan ini memberikan kita satu keinsafan kepada kita untuk terus kita bekerja lebih kuat untuk sama-sama memajukan negeri yang kita sayang ini. Ah, tu dia. Datuk tidurlah Datuk ni amal lah ni. Padahlah weh. Kita nak pakai dia 5 tahun lagi, boh. Oh, tidak nak pakai malam ni je. Ah, minta unit amal, silakan. Sabar dulu. Tak. Tu dia. Okey. Minta unit amal. Siap Datuk panas boh. Ha. Dah, lepas ni insya-Allah kita jumpa lepas ni. Baik, sekali lagi kita ucap terima kasih kepada semua dan kita kembali ke konti untuk mengikuti keputusan-keputusan rasmi dengan segala rasminya. Silakan konti. Terima kasih kepada Brother Jimmy di depan Medan Ilmu. Itu dia bye-bye UMNO. Satu simbolik yang cukup besar sebenarnya daripada 8 kerusi pada PRU 14 yang lepas, kini tinggal 1 kerusi sahaja. Sedikit pengumuman kepada kenderaan yang menghalang laluan, kenderaan FB, nombor plat FB, dipinta untuk mengalihkan kenderaan anda kerana ada pimpinan yang ingin beredar. Kepada mereka yang menghalang laluan kenderaan, sila alihkan kenderaan anda, dipohon segera. Itu dia, masih bersemangat para penyokong-penyokong kita, masih bersemangat di dataran Medan Ilmu menyatakan sokongan mereka kepada Parti Islam Malaysia PAS ataupun logo bule kita. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan, pengumuman dan juga pengisytiharan daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Kelantan Dato' Ahmad Yaakob. Yang mana inilah dia antara penyokong-penyokong yang sentiasa kita kata istiqamah di dalam memperjuangkan, di dalam memartabatkan Islam di negeri Kelantan yang kita cintai dan kita sayangi ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu dia, kita boleh tengok sebenarnya betapa semangatnya rakan-rakan kita, akak-akak kita, abang-abang kita sanggup datang mungkin bukan sekadar daripada Kelantan, bukan dari Kota Baru sahaja, malah seluruh pelosok. Hello. Nombor pelitnya. Nombor pelik. Okey, perhatian kepada Velfire DHH di depan Laila Rawas. Velfire warna putih di pohon.
untuk mengalihkan kenderaan anda Vanfire warna putih VHH di depan Laila Rawas. Diminta untuk mengalihkan kenderaan anda kerana menghalang laluan pimpinan. Dipohon segera. Itu dia masih bersemangat rakan-rakan kita di dataran Medan Ilmu menyatakan sokongan dan semangat mereka, dan segalanya telah terbukti 43 lawan 2 daripada 45 PAS ataupun Perikatan Nasional dapat 43 kerusi, manakala baki 2 kerusi lagi iaitu di Dun Kota Lama dan juga Galas kekal di kerusi mereka, namun di Kota Lama dimenangi oleh Amanah. Itulah dia demokrasi di negara kita yang mana memberi ruang dan peluang kepada pengundi-pengundi di dun masing-masing untuk memilih. Dan hari ini terbukti bahawa di Kota Lama dan juga Galas adalah berada di pihak pembangkang bagi Kerajaan Negeri Kelantan. Itu dia makcik kekal semangat menyatakan sokongan. Bye-bye UMNO. Sebenarnya kita masih menunggu keputusan rasmi dari beberapa negeri selain daripada Kelantan. Mungkin Terengganu sudah dapat keputusan secara rasmi